zat pencemar yang dibawa oleh aliran sungai ini bisa parasetamol atau zat-zat lain pencemar itu yang nanti akan terbawa sampai ke Teluk Jakarta gitu. Ya kalau kita ambil kasusnya Teluk Jakarta ya, dan saya kira ini memberi gambaran juga tentang kondisi di Indonesia, terutama di kota-kota besar ya. Artinya antara sungai dengan laut, dengan pesisir itu saling terkait ya, interconnected ya, artinya saling berhubungan. Karena itulah memang siklusnya ya. Kondisinya masih berada di angka yang seperti ini. Dan ini masih bisa, tingkat akurasinya masih harus diteruskan di pemeriksaan di laboratorium. Bukan lagi sungai yang bisa hidup berdampingan dengan masyarakat, tapi kota tuh sudah mengenal sungai hanya untuk sebagai got raksasa ya, drainase raksasa, menyalurkan air limbah dari rumahnya, kemudian berujung dan bermuara di sini. Kalau kita perhatikan memang padatan penduduk itu sangat besar pengaruhnya ya terhadap kualitas lingkungan hidup baik kawasan sungai maupun di pesisir ya. Apalagi kalau sistem ada dua paling tidak ya, secara aspek pertama kepadatan penduduk akan memberi dampak terhadap ekosistem dan juga teknologi yang ada, yang tersedia. Bisa aja penduduknya padat, tapi teknologi untuk pengolahan limbahnya sangat bagus ya. Itu akan baik ke lingkungan, tapi kalau saat ini di Teluk Jakarta ini bisa kita bayangkan dengan penduduk Jabodetabek sekitar 26 juta, sistem drainase, pengolahan limbah air, limbah cair ya, itu baru 20% saja yang terkoneksi dengan pengolahan limbah. Ya. Belum lagi perilaku masyarakatnya, misalnya kan membuang sampah. Jadi harus kita pahami dulu bahwa penduduk Indonesia itu kan sekitar 270-an juta ya. 60% dari populasi Indonesia itu ada di Jawa. Artinya, kalau kita lihat dari aspek tekanan terhadap lingkungan, maka pesisir-pesisir perairan terutama di kawasan barat Indonesia ya, itu lebih buruk dibanding di kawasan timur Indonesia. Kalau di utara Jawa ya kita harus paham bahwa di sana banyak industri ya. Semua industri kan terpusat di Jawa misalnya, dan juga populasinya juga di Jawa. Jadi tekanan terhadap ekosistem sangat berat sekali. Kita tahu sebenarnya banyak sekali masyarakat di Jakarta yang masih menggantungkan hidupnya itu dengan kebutuhan air-air dari keberadaan sungai gitu ya.
kemudian pencaharian di laut pun kita lihat masih banyak gitu ya, warga pesisir pun masih banyak yang menggantungkan hidupnya, mencari nafkah juga dengan laut. Tapi di satu sisi mereka juga boleh dibilang juga berkontribusi sebenarnya untuk memberikan polutan atau bahan pencemar kepada badan air itu sendiri gitu, dalam hal ini sungai. Mereka mengalirkan limbah-limbah yang tadi dari kamar mandi, kemudian yang tadi dari jamban gitu, sisa-sisa mungkin aktivitas domestik seperti mencuci, memasak, itu langsung dialirkan ke drainase, kemudian ke badan air dan sungai, dan akhirnya muara. Dan hasil dari pemantauan kualitas air sungai itu, kami lakukan analisis datanya. Jadi analisis data, kemudian kami mengevaluasi sesuai dengan peraturan yang ada, dan kami hasilkan bahwa sebagian besar sungai yang ada di DKI Jakarta ini sudah dalam kategori tercemar berat. Memang satu hal yang menjadi komponen untuk dapat ditindaklanjuti itu adalah pengendalian limbah domestik dari masyarakat atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik tersebut. Yang kayu gedenya dipinggirin dulu, nanti abis itu biar sampahnya bisa ngalir lagi. Kalau dilihat atau merujuk kepada data hasil pemantauan kualitas air sungai tadi, dan kami mengidentifikasi bahwa konsentrasi tertinggi itu diakibatkan oleh bakteri koli atau fecal koli. Dan bakteri koli atau coliform ini itu dihasilkan oleh rumah tangga atau limbah domestik. Numpang tanya nih ya, boleh. Ibu Rohana ini yang menyambungkan selang air ini dari sini ya? Iya. Ini kalau boleh tahu Ibu nyambungin dari mana nih Bu? Dari ponakan saya sendiri. Oh, dari ponakan? Ponakan, iya, ponakan saya sendiri. Ponakan Ibu. Iya. Tapi kalau selain pakai air dari pam, pakai sumber air bersih dari mana lagi kira-kira? Enggak ada, udah dari sini aja cuma. Oke, kalau zaman dulu ada, maksudnya sumur gitu, timba gitu dulu, tapi sekarang sumur soalnya dari udah tutup dari semenjada ini kan airnya kotor ya. Kalau dulu makanya dipakai kan karena sumur tuh bersih-bersih zaman dulu mah. Ketika kita mengkonsumsi air, itu nilai dari bakteri patogen atau di dalam hal ini yang dikontrol adalah total coliform dan Escherichia coli, itu nilainya harus nol. Dia artinya kehadirannya itu tidak boleh ada sama sekali ketika itu menjadi air konsumsi gitu ya, untuk air minum gitu ya. Terus si bakteri E. coli ini ketika dia berada dalam air dan dipaksakan untuk dikonsumsi, itu berdampak pada kesehatan. Misalnya kalau untuk anak-anak itu ada gejala stunting. Jadi dia stunting, proses untuk pencernaannya itu terhambat karena ada gangguan-gangguan bakteri patogen. Dan jika dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama, itu berdampak pada kesehatan organ dalam gitu ya. Bahkan kalau untuk organ-organ luar tuh bisa berpengaruh juga gitu. 8,9 mikrogram per liter. Yang lagi tren saat ini sampah plastik dan farmasi, paracetamol, diklofenak, bahkan kopi aja, kafein juga ada terdeteksi di sungai ya. Itu ya. Itu kan karena kita bisa indikasi ya, indikator bahwa masyarakatnya itu peminum kopi nih, makanya sampai terdeteksi di sungai gitu. Walaupun itu belum barangkali tidak terlalu parah ya kalau dibandingkan dengan logam berat. Kalau kita perhatikan ada dua sumber, yaitu yang Anda sebutkan tadi, yaitu yang pertama dari proses produksi dari industri farmasi ya, artinya sistem pengolahan limbah yang
tidak tuntas, yang kurang optimal berfungsi masuk, juga tingkat konsumsi yang tinggi dari masyarakat. Karena paracetamol ini atau obat-obat penahan nyeri ini banyak digunakan kan, dan itu tidak perlu pakai resep dokter, jadi sangat mudah diakses. Paracetamol itu misalnya kan konsentrasinya kalau kita setiap minum paracetamol, ada berbagai jenis ya, ada sampai misalnya 500 mg. Jadi dalam waktu kurang dari satu hari itu hampir 90% keluar, tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, dibuang lagi lewat urin maupun lewat feses. Si apartemen-apartemen ini ngalirin limbahnya ke sini apa kemana kira-kira? Kalau lihat ada yang ngalir-ngalir nggak di sini? Kita grab sampling aja nih jadi. Adanya kandungan paracetamol di Teluk Jakarta itu boleh dibilang adalah salah satu parameter tingkat lanjut lagi gitu untuk pencemaran. Jatuhnya itu mikropolutan. ...12 transparansinya. Sedangkan biasanya tadi kalau yang tadi di kampung itu kita masih dapetin air sumur tuh masih di angka lebih dari 30 skalanya. Tapi ini kalau untuk air di sekitaran sini nih, yang di belakang-belakang sini tadi kita lihat tuh ada beberapa buangan ya. Nggak tahu sih pipa-pipanya mungkin mengarah dari permukiman karena di sini juga ada beberapa apartemen. Ini skalanya tuh udah menunjukkan sekitar di angka 12 cm. Membicarakan yang tadi mikropolutan itu yang seperti kandungan paracetamol adalah akibat dari di masa pandemi gitu masyarakat banyak yang mengonsumsi obat-obatan gitu ya. Yang tadi saya bilang sebagian ternyata proses ekskresinya dari tinja dan urin ketika kita berada di rumah saja gitu ya, tidak berada di wilayah untuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik yang memang punya instalasi pengolahan air limbah tertentu gitu. Nah itu yang menyebabkan yang tadi tinja-tinja dan urin tadi itu memang langsung mengalir ke perairan dan akhirnya bermuara di sini. Kan kita sering dengar misalnya di Teluk Jakarta sering terjadi kematian ikan. Nah sebenarnya itu prosesnya karena nutrien yang masuk dari daratan, dari sungai dan daratannya ke Teluk Jakarta itu meningkatkan kesuburan perairan. Jadi Teluk Jakarta itu subur dan pada saat yang sama tercemar oleh bahan pencemar lain. Nutrien itu akan mendorong pertumbuhan mikroalgi atau fitoplankton. Jadi makanya terjadi ledakan misalnya fitoplankton. Ledakan fitoplankton menyebabkan kalau siang tidak apa-apa ya, tapi kalau malam atau menjelang pagi hari itu oksigen di kolom air itu berkurang karena banyak diserap oleh fitoplankton. Nah, makanya bisa kekurangan oksigen menyebabkan banyak ikan mati. Jadi perairan yang didominasi oleh beberapa spesies yang tahan terhadap bahan pencemar itu menunjukkan bahwa perairan itu sedang mengalami tekanan ya. Jadi keanekaragamannya berbeda. Jadi tidak banyak spesies. Kalau kita ke Teluk Jakarta ya, Mas Akbar ya, kita bisa melihat bahwa di Teluk Jakarta itu yang mendominasi adalah kerang hijau dan juga beberapa jenis kerang. Sedangkan di dasarnya itu lebih banyak ke cacing. Jadi hewan-hewan yang kuat terhadap kandungan oksigen yang rendah. Sepanjang pantai Teluk Jakarta dari Muara Angke, Ancol, Cilincing itu beberapa jenis siput itu udah nggak ada. Itu penelitian teman saya di sini ya, Pak Pitra almarhum.
melihat bagaimana dampak timah yang asalnya itu dari penggunaan cat kapal. Jadi kapal itu kan agar tidak ada biota menempelnya di cat sama itu di tahun 80-90-an ya. Jadi terjadi namanya imposek, ya, perubahan kelamin dari betina menjadi jantan ya. Kalau di Teluk Jakarta itu bukan lagi imposek, mati semua gastropoda itu ya, sejenis siput kecil ya. Ini gimana sih abis hujan pohon tumbang ditebangin malah dibuangin ke kali? Ini kan menghambat aliran kali, ini banyak sampah yang terumbat ini. Tolong dibagi dua aja itu yang sampahnya, Bang Erik. Biar sekalian diangkatin-angkatin aja semua. Jadi ada dua metode yang kami lakukan untuk pengawasan ini. Dan hasil pengawasan inilah yang akan nanti memastikan apakah nanti apabila itu buruk, itu nanti akan masuk ke ranahnya penegakan hukum. Yang mana sudah diatur penegakan hukum ini adalah dengan sanksi administratif, dengan teguran tertulis, kemudian dengan paksaan pemerintah, dengan pembekuan izin, sampai dengan pencabutan izin. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan penanganan sampah yang ada di badan air atau sampah yang nantinya akan masuk ke badan air yang sifatnya adalah pencegahan gitu ya. Dan untuk itu Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki 1.700 titik yang kami lakukan pembersihan air sungai, pembersihan sampah dari sungai, dan itu dilakukan setiap hari. Jadi ini adalah satu tantangan dari sisi persepsi atau dari sisi bagaimana kita mulai untuk memiliki itikad baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan ini. Kenapa ini diperlukan? Agar masing-masing itu dapat bergerak sesuai dengan sektoralnya masing-masing untuk bersama-sama menciptakan kualitas air sungai ini yang lebih baik. Artinya kita harus sama-sama bergandengan ya, artinya pemerintah mengupayakan agar sistem pengelolaan treatment ya limbah lebih baik, memenuhi standar internasional kalau ya, dan juga perilaku masyarakatnya. Misalnya kalau kita memang membuang sampah sesuai dengan aturannya ya kan. Sekarang ini apalagi pemerintah DKI misalnya mencanangkan misalnya nanti sampah-sampah yang dipilah akan diambil secara reguler. Nah, ini kita mau ke salah satu rumah yang masih pakai air sumur ya. Iya. Rumahnya Pak RT. Iya. RT Pak Anjo. RT 4. Beliau masih aktif sumurnya. Oh, ini di sini nih. Komunarnya nih ya, Bu. Sama bebareng zaman dulu saya. Nah. Ini masih aktif enggak nih dipakai? Ini masih aktif ya, Dek ya? Masih dipakai ya? Masih dipakai buat apa nih, Bu? Untuk apa nih? Oke, ya. Coba kita lihat ya Bu ya. Ini masih jernih, biasanya kuning. Karena hujan ya Bu ya. Memang kalau dari sisi fisiknya sih, dia kondisinya sih masih lumayan ya bagus. Tapi kalau untuk kandungan biologinya nih, yang tadi saya bilang kayak bakteri gitu-gitu tuh, harus dibawa memang ke lab gitu. Soalnya kan kalau misalnya sebenarnya kondisi sumur ini tuh akan selalu bagus. Sebenarnya akan selalu bagus airnya, kualitas airnya juga akan selalu aman. Tapi ada satu syaratnya Bu, lokasi tempatnya ini kalau bisa tetap jauh-jauhan, paling nggak 10 meter sama sepi tank lah gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau dari penelusuran kita di kampung kita bisa lihat betapa nyata ya. Pertama penurunan muka tanah itu bisa kita lihat rumah, pintu tinggal setengah gitu ya. Boleh dibilang 1 meter lebih tuh dia sudah berada di bawah permukaan tanah yang memang seharusnya. Eksplorasi air bersih besar-besaran juga berpengaruh dari tanah gitu ya.
ada satu hal juga yang memang harus kita gencar lakukan, yaitu adalah proses untuk edukasi dini ya. Jadi kayak misalnya sama teman-teman tuh kita berkegiatan, bikin kegiatan latek apung gitu. Nah, gunanya apa? Itu untuk mengenalkan konsep air bersih, air kotor gitu ya, air yang layak digunakan, atau air yang memang tidak layak digunakan sehari-hari dalam lingkungan yang terdekat sama mereka. Mungkin usaha-usaha seperti itu walau terlihat lama dan membutuhkan waktu, tapi itu penting dan seharusnya itu diduplikasi oleh para peneliti juga yang mungkin saat ini masih berada di Menara Gading, agar lebih bisa membumikan hasil penelitiannya kepada masyarakat luas gitu ya. Paling tidak, mungkin kita bisa nengok lagi di rumah kita, sudahkah kita mengolah air limbah dari kamar mandi kita, dari jamban kita dengan semestinya. Saya sih tetap optimis ya, suatu saat nanti tentu Jakarta akan lebih bersih dan lebih sehat. Memang kita perlu upaya investasi ya, misalnya teknologi untuk pembersihan sampah, misalnya sampah menjadi energi, itu juga kan teknologi, memerlukan teknologi. Dan juga perilaku masyarakatnya ya. Air itu boleh dibilang adalah sebuah cerminan. Ketika kita hidup berdampingan dengan air gitu, masyarakat kota airnya bersih, airnya bisa digunakan dengan layak, itu adalah sebuah pertanda bahwa masyarakat itu memang sudah hidup dengan selayaknya, berdampingan dengan alam.